Ya, oke, langsung saja ya. Ini ada Vixen NFL. Jadi kasusnya ini motor normal, tapi pas giliran masuk gigi, tarik gas, dia langsung mati ya. Ini saya kasih tahu dulu kondisi awalnya. Kalau begini normal ya, starter normal, gas juga enak tuh. Gas enak. Tapi giliran turun standar masuk gigi mati dia. Ya, bisa dilihat nanti ya. Ya, oke, jadi seperti itu ya. Jadi langkah-langkahnya nanti akan kita cek tekanan bensin, kemudian nanti kalau misalkan ini sekalian kita akan cek bahan bakar sekaligus pempesnya ya. Ya, oke, ini untuk pressure sudah kita pasang ya. Sekarang kita akan lihat berapa PSI untuk tekanan bahan bakarnya. Kunci kontak on. Tapi ya coba kita nyalakan. Bentar, ini masuk gigi. Nah, lihat lagi ya, kondisinya bagus ya. Untuk full pump bagus, tapi kenapa pas masuk gigi mati ya. Ini normal, ini 39 normal ya untuk seukuran motor Vixen ya, karena ini dinamo atau rotaknya itu kecil ya, jadi kondisi seperti ini itu bagus, beda sama Beat ya. Coba kita gas. Oke, berarti langkah berikutnya kita akan cek bagian pempesnya ya, sekalian kita kuras tangkinya. Ya, oke, ini untuk bagian tangki ya, sudah dalam proses pengurasan dan di sini sudah terlihat ya, tuh campuran airnya itu banyak banget tuh. Ini baru-baru sebagian nih, belum saya bersihin sekali. Kemudian nanti juga akan saya bersihkan di pempesnya ya, tuh ini bisa dilihat nih tuh. Tuh ya, dia misah sama air dan minyak tuh. Kita buang ya, kita lihat tuh airnya tuh. Ya, oke, ini tinggal sedikit lagi ya, kita akan bersihkan lagi dan di dalam juga masih ada tuh. Ya, nanti ya, tak ya, ambil dulu pakai kain biar jelas.
Siapa? Udah bayar ya? Masih ya? Ya, oke. Ini untuk bagian full pump ya, pampers khususnya sudah saya bersihkan. Dan bagian kabel-kabel juga sudah saya semprot ya. Sudah lancar, saya tiup dari sini. Lancar. Kemudian di tangki juga sudah bersih ya. Oke, ini bekas pampers, itu bekas tangki yang air ada airnya, ya. Oke, tinggal lanjut rakit pasang, nanti kita lihat hasilnya. Ya, oke, ini untuk bagian tangki, ya, full pump sudah terpasang semuanya. Sekarang kita akan tes ulang ya, kalau sebelumnya dimasukkan gigi tes jalan langsung mati. Nah, sekarang kita akan tes. Ya, kalau tadi juga seperti ini normal ya, tuh. Nah, sekarang kita akan tes ketika masuk gigi nanti gas. Oke. Ya, oke, untuk mesin sudah beres ya, sudah normal. Jadi kesimpulannya itu ada di bagian pampers ya, pampers full pump sama tangki yang kemasukan air ya. Jadi untuk pengecekan awal ya, misalkan di sini nggak ada kode DTC ya, kita cari yang ringan-ringan dulu ya, seperti cangklong busi, busi, tekanan bensin, dan juga jangan lupa tangki ya, itu juga sering banget terjadi di motor Vixen ya, apalagi jangan sampai bongkar kopling ya, karena mungkin berpikiran masuk gigi digas mati itu kan kemungkinan jadi kopling ya, kalau yang belum tahu ya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.